mama memang sudah awalnya tuh dari diabetes. Diabetes sudah lama, sudah bertahun-tahun dan sampai akhirnya mengganggu fungsi ginjalnya. Nah, karena fungsi ginjalnya sudah tidak sempurna, akhirnya mama selama 3 bulan ini sudah menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Nah, kemarin sempat sudah sehat, kembali ke rumah, ternyata ada keluhan di tulang punggung. Ya, kembali lagi ke rumah sakit, dirawat lagi, dan kemarin sore kembali kondisinya menurun. Sampai akhirnya mama berpulang semalam jam 9:15. Saya waktu malam itu saya masih di lokasi lagi live. Lagi live dikabarin malamnya, tengah malamnya masih 2 malam berturut-turut masih nemenin mama tuh. Setelah selesai live pulang langsung ke rumah sakit, nemenin sampai jam 1, jam 2 baru saya ke rumah. Besoknya lagi gitu, siang kerja, malam live, nemenin lagi. Nah, semalam kejadiannya sore mulai drop, terus pas lagi live dikabarin gitu. Makanya sempat menyelesaikan segmen dulu, habis itu langsung izin langsung ke rumah sakit jemput jenazah baru pulang ke ngobrol. Ya, kebetulan mama itu ke bulan Maret besok ulang tahun. Papa dua hari lagi ulang tahun. Nah, jadi obrolan terakhir tuh ngebahas buat ulang tahun mama. Ulang tahun mama, mama mau kado apa gitu. Nah, apa ya, apa aja. Terakhir minta permintaan terakhirnya mama tuh minta tahun baru ngumpul gitu sama keluarga, semua keluarga besar. Alhamdulillah terlaksana, kita ngumpul di malam tahun baru di puncak. Nah, itu terakhir kita ngumpul bersama-sama semua keluarga besar. Sampai akhirnya mama seminggu kemudian sakit lagi. Memang kondisinya seperti itu, drop, ntar pulih. Sampai akhirnya kemarin mama menyebut. Iya, semua anak pasti akan merasa sangat kehilangan, pasti dekat sama orang tuanya, begitu pun saya sama istri. Kedekatannya ya deket banget sih ya. Kan di masa-masa terakhirnya mama tuh, mama sempat nggak sadar juga, sempat mami datang tuh udah cuma bisa senyum ya. Iya, jadi ya, biasanya kalau kita datang ngobrol, dua hari ini tuh kalau datang ke rumah sakit tuh mama tuh cuma bisa ngeliat, senyum, diajak ngobrol nggak terlalu banyak respon gitu. Kayaknya udah terlalu sakit mungkin ya. Tapi kemarin pas kita ini anniversary, mama malah sempat bikin video untuk kita ucapin selamat, ucapin semua harapan-harapan mama untuk kita. Padahal keadaan mama di saat itu tuh lagi drop. Tapi mama sekuat tenaga kayaknya buat bikin video itu. Saking mama sayangnya sama kita. Ya, itu sih, itu ya terakhir yang disampaikan mama. Doa untuk ulang tahun pernikahan kita tanggal 15 Maret.